Informasi lainnya pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 2, Fahrori Umar dan Syahril Nursal, melakukan kampanye secara bersamaan. Dalam kesempatan tersebut, pasangan berkomitmen memberikan ruang kepada ibu-ibu untuk membangun ekonomi keluarga. Rabu 18 November 2020 siang, calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 2, Fahrori Umar dan Syahril Nursal, melakukan kampanye secara bersamaan kepada puluhan ibu di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi ini disambut hangat oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan visi dan misi untuk Jambi berkah ke depannya dan akan memberikan ruang bagi ibu-ibu untuk usaha UMKM. Dalam kesempatan tersebut, calon gubernur Jambi Fahrori Umar tidak luput pula menyampaikan visi misi bersama calon wakil gubernur Syahril Nursal. Dalam hal ini, ia menginginkan kepada para ibu untuk datang ke TPS pada 9 Desember. Ia juga meminta doa dan restu kepada para ibu agar bisa memimpin Jambi pada periode tahun 2021 hingga 2024. Pantun kami menghibur dulu ya. Abdo syukur pergi mengaji supaya pintar membaca Al-Quran. Itu bagi orang yang lain, itu kan lain lagi agama mereka kan. Binasa, abdo syukur pergi mengaji supaya pintar membaca Al-Quran. Mari bersyukur kepada Ilahi, mudah-mudahan pekerjaan kita ini diberkahi Tuhan. Sementara calon wakil gubernur Jambi, Syahril Nursal mengatakan, dirinya bersama Fahrori Umar telah merancang akan memberikan ruang kepada ibu dan kaum milenial untuk mengembangkan diri. Dirinya mengatakan, ibu-ibu harus mengubah orientasinya, bukan hanya berpikir sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi juga harus ikut berkontribusi bagi ekonomi keluarga. Syahril mengatakan, nantinya ia bersama Fahrori Umar membuka ruang untuk UMKM, seperti akan diberikan pelatihan dan bantuan modal kepada ibu dan kaum milenial. Dan untuk memberikan ruang bagi ibu-ibu, ya, termasuk juga bagi milenial untuk mengembangkan diri. Nah, jadi saya katakan tadi itu dengan ibu-ibu, ibu-ibu itu harus merubah orientasinya. Tidak hanya berpikir sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, mengurus suami. Tetapi juga berpikir untuk memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangganya. Nah itu nanti tentu melalui kegiatan-kegiatan UKM ya, akan kita buka itu ruang untuk itu nanti. Misalnya pelatihan-pelatihan UKM, bantuan modal nanti untuk UKM, untuk milenial juga begitu. Jadi orientasi itu harus kita rubah. Termasuk anak-anak kita itu nanti supaya jangan lagi berpikir tamat sekolah hanya ingin menjadi pegawai negeri, jangan. Ya, tapi kita ingin mereka nanti juga berpikir entrepreneur. Boleh saja dia menjadi pegawai negeri gitu, tetapi dia juga mempunyai sumber-sumber ekonomi di luar pegawai negeri itu. Nah, itu yang ingin kita bangun ke depan. Rian Jenjen, JEK TV melaporkan.